Okay guys, selamat kembali di channel Adi205 dan di sini kita akan bermain game Accident the Pilot. Di sini game ni kita akan kisahkan kita kita akan menolong orang-orang yang telah accident dan kita akan bantu dia dengan menyelamatkan dia daripada accident, daripada mungkin accident kereta macam tu. Ni kita masuk, kita cek phone ni, dia bunyi-bunyi. Mana call? Okay, kita accident. Macam ni accident, kita boleh bantu. Okay, kita terus ke simulator, terus kita main. Okay, ni akan kita training dulu untuk cek berlatih supaya kita dapat sampaikan orang yang cepat. Sebab kat sini dia melibatkan nyawa, kalau kita lambat orang tu akan mati. Macam tu lah. Sini akan berlaku kemalangan lah. Kita ni macam orang yang akan bantu dalam kemalangan tu lah. Game ni agak tutorial lah. Kalau kalian dapat macam ada berlaku accident depan kalian, apa yang kalian boleh buat. Okay, macam inilah kereta kemalangan. Contoh, dia kata virtual. Okay, dia kata suruh pergi ke sini, ambil smartphone kita. Lepas tu pergi inventory tekan 1. Buat 112 apa benda. Okay, kita call. Okay, kena hidupkan ni. Benda tu. Okay, sekarang mula kita call emergency ya adik-adik. Oh, buka pintu. Kita keluar. Oh, bukan lah. Lepas tu kita pergi sini lah. Kita buat apa ni? Oh, kita kena check pemadam kebakaran untuk pemadam api tu. Adakah ini dia? Ataupun ini? Ataupun ini? Oh, ada 3 barang. Oh, ni orang jauh. Sorry, tak nampak. Kita ambil fire apa tadi? Kita akan padamkan api. Wow. Jadi kalau kita mangan, kalau tu kebakaran ada dia, jangan buai tau, kita guna benda ni. Okay, lepas tu kita kena guna ni. Apa guna segitiga ni? Okay, okay, kalau ada kemalangan ikut mistake 4 ni. Alah, tak sempat jadi tengok. Okay, lepas ni. Oh, jadi kalau ada kemalangan, pastikan letak ni tau. Benda ni kalau waktu malam benda ni akan bercahaya. Jadi orang kalau pandu laju malam-malam, dia akan nampak benda ni cahaya. Jadi sedar kat depan ni kan ada kereta accident macam tu. Jadi benda ni sangat bagus ya adik-adik, boleh guna juga. Okay, kita pasang tu. So apa tu? Ada simulasi mayat adik-adik. Wow. Okay, lepas tu kita ni buat apa? Okay, kita akan masuk dalam kereta yang kemalangan. Dah apa pula? Okay, car ignition. Oh, kita matikan enjin. Kata lower lift. Oh, kekosong.
Oh, kena keluar kot, kena keluar. Ni ni, kena check. Okay, kalau ada kereta kemalangan adik-adik, pastikan matikan enjin yang orang yang telah accident tau. Sebab kemungkinan kalau enjin hidup, kemungkinan akan terbakar ataupun meletup. Jadi selalunya matikan. Tak, kita akan check mayat. Dikata tu saya check mayat. Okay, ni kita dengar adakah orang ni sudah mati. Kita buat kat tu. Sir, can you hear me? Ni sini patung tak ada bunyi semua. Kita goncang terus. Check fokus sini. Ha, saya spam tadi. Lah tak, terus bug lah tadi. Sir, can you hear me? Wah, dia tak jawab lah. Oh, kena hold punya adik. Kena hold eh. Dia kena hold. Tekan tu masa kita tekan lama. Okay. Oh, kita check pernafasan. Pernafasan tu penting. Oh, boleh dengar orang tu bernafas. Maksudnya dia ni masih hidup. Kita check luka dia. Okay. Kita tak injek dia macam mana. Okay, wow, ada pendarahan. Jadi ada adik tengok ni untuk simulasi belajar eh. Agar ada aksiden berlaku. Okay, ni cuba kita goyangkan bahu dia. Sir, can you hear me? Kalau ada orang sini, adik-adik pasti goyangkan badan dia tau. Tanya dia, adakah dia okay? Saya tahu soalan tu macam bodoh. Orang lagi sini, takkan tanya dia okay ke tak? Itu penting sebenarnya. Sebab kalau contohnya kan, kalau dia macam patah tulang kita, macam tu, kita tak boleh angkat dia terus tau. Sebab kemungkinan tulang yang patah akan tusuk pada bahagian organ. Yang penting dah kemungkinan akan bunuh dia. Yang tu kita kena sintasis tanya. Tak nampak macam bodoh kita. Nampak orang insiden, eh encik awak okey ke? Nampak macam macam pertanyaan yang kurang tak pertanyaan yang apa kurang pandai. Tapi itu yang kena penting. Kita kena pastikan orang tu dia ada sakit tak ke, ataupun tulang dia ada patah-patah macam tu. Kita tak boleh terus buat ambil atau tindakan. So kadang tindakan dia boleh bahaya. Macam saya kata tadi, kalau macam kalau tulang dia patah kat sini ke, kita tersangkat dia, mesti kita kat bahu ni, tiba tulang dia patah, tertusuk paru-paru dia, dia mati je. Tu akan kita kemungkinan boleh kena saman. Jadi yang tu kena penting, tanya soalan tuan okey ke, ada sesakit kat mana. Tahu soalan tu macam kurang pandai, tapi tu penting sebenarnya. Hold button. Oh, kalau kita terbuat okay. Ni pun dia macam Doctor Strange. Kalau kita ada masalah, kita boleh apa kembalikan masa supaya nak pastikan orang tu selamat. Wow. Okay. Ni tak ramai ke? Medkit. Okay. You got to show rewind. What? Kita kena buat apa? Okay, dia show rewind. Lepas tu, oh, kena hold lama-lama adik-adik. Maksudnya rewind ni kita kembalikan masa. Tapi kalau kembalikan masa, kita kena tekan button arrow lama-lama. Okay, kita kembalikan masa call. Call dimensi. Ya, betul. Okay, mula kita ambil phone. Lepas tu call. Call phone, angkat. Okay, kat sini nombor emergency dia 112 eh. Mantap.
Okay, kita tengok Nur Hazard naik. Lepas tu kita terus keluar. Kita kena, mungkin ada masa kita kena bercepat. Tak ada button lari. Kau kena di sini. Hello. Kita kena bercepat. Ah, bacot. Okay, kita kena buat lebih cepat sebab tadi kita dah dapat tu tutorial. Okay, benda ni untuk tandakan di mana tempat kita ada benda ni kan, ada di segitiga ni. Benda dia untuk tanda tempat tu ada aksiden. Jadi berguna lah segitiga ni. Okay, lepas tu jangan lupa matikan enjin kenderaan ni supaya tak meletup. Mati yang ditindakan OECD ni bahaya juga adik-adik. Sebab kemungkinan kalau cici boleh meletup kan, kalau kita sekali pun boleh mati. Jadi dia macam tu, kadang boleh bahayakan diri kita. Okay, kita check dulu. Yang paling penting kita tanya dulu dia okey ke tak. Dia masuk, yang pasal penting dia boleh dengar kita ke tak, supaya pastikan apa dia ni masih sedar atau tak, keadaan dia sedar atau tak. Dia poin kedua yang paling penting, kita kena cek pernafasan. Kalau orang tu tak bernafas, dia akan mudah mati. Baru kemudian kita cek luka dia. Okey, dummy panggil. Okey, boleh bercek sampai ke kaki . Okey, kita tanya dia. Oh, cek pernafasan dia. Wah, dia tak bernafas lah. Okay, dia so. Okay, kita kembali ke sini . Mungkin kita kena check yang hujung dulu kot. Kita tak boleh check yang luka dulu sebab kalau ada adik pakai headphone, kita boleh dengar yang apa, yang luka tu dia dia bernafas, tapi yang tak terluka tu dia tak bernafas. Maksudnya dia dah meninggal. Kita parahkan dulu. Wah, susah juga tutorial dia ni. Boleh kembali ke masa. Ni tak ada medkit. Ya betul. Ni orang yang isi macam ni pilihkan medkit was. Ok, matikan enjin. Ok, kita dah lalui ke tutorial yang 3 kali. Saya ingat apa ni sebenarnya lepas kat mayat tu. Ok, kita kena check mayat yang hujung dulu kot. Kita check mayat yang hujung dulu. Ok, dia tak jawab. Ok, check pernafasan dia. Okay. Okay, kita tengok dia buka, cek nafasan. Nampak kita boleh dengar dia bernafas. Yang tadi kat belakang tu kita tak dengar dia bernafas. Oh, tu mati lemas katanya. Dah mati lah. Okay. Macam mana? Siapa ni lah? What the heck? Okay. Holding the button until the record one in the your arrival at the scene. Okay, dia suruh rewind. Tapi kalau rewind dia
Besok ke okay. Ni kita nak belajar tentang masa ke atau nak belajar tentang apa ni? Payah betul game ni. Takkan dia suruh ulang dia mula kot. Macam ni. Ah, macam tu ulang macam tu ke? Wah, aneh siap objektif dia. Ataupun okay, kemudian kita kena check tadi kot, apa dia punya kotak map kit. Aduh, dah kena ulang 4 kali tau buat kita membazir waktu rakaman dengan benda-benda tak guna ni. Tai. Sorry toksik, sorry toksik. Kesal saya. Tutorial dia tak jelas. Okay, kita kena fast kali ni. Fast, fast. Cepat. Habin, yang mana lebih bagus ke adik? Kita padamkan api dulu atau selamatkan orang dulu? Yo, dah rasa selamatkan orang, tapi kalau api tak terpadam bahaya juga kan, boleh bunuh kita penyelamat dengan apa tu, orang yang accident. Soalan saya, accident dia macam ni. Oh, kaca dia pecah, tapi dua orang. Lagi seorang tu duduk mana? Oh, siapa abang, siapa abang? Okay, macam ni tau. Dia accident. Dia ni dilanggar orang ke? Sebabnya ada dua orang kan? Kaca yang pecah sini. Maksudnya yang sampak driver. Mungkin driver dia yang ni. Maksudnya dia langgar orang lah. Tapi kok, oh, siap macam ni. Yang ni orang ke Superman? Tuan, boleh dengar saya ke? Tak ada wanita ke? Allah. Okay, bila kita check ni dami. Nama sedap. Okay, dia bernafas. Okay, kita ada bernafas. Patung bernafas, mantap. Okay, sekarang saya nak help victim dia ni. Dia kata so bantu, tapi bantu dia macam mana? Buat je gini kita kena buat ni ke? Tarik dia ke? Ada siapa yang boleh bantu di sini? Stop calling. Dia so ulang masa, tapi untuk apa? Dia sini so help. Okay, mungkin dia kena ulang dulu ke baru terbuka, baru terbuka tu. Macam ni, kita ulang sikit dia. Okay dah, macam tu, sampai situ. Terbuka ke? Hello, ada something I need to check. Saya tahu tentang button rewind tu, tapi macam mana soalan. Okay. Dia suruh ulang masa. Dah ulang masa. Kita kena buat apa semua ni? Objektif dah clear habis dah. Wah, parah ni.
Mungkin dia suruh kita keluar kot. Saya pun dah bosan dah adik-adik sebenarnya. So kita dah tahu eh. Okay, CPR. Oh ada CPR. Mungkin tu akan bantu tapi dia tu tersangkut. Nanti saya belajar lain lebih lagi lah. Okay, tutorial dah. Okay, terus kita ke start simulation. Simulation. Kita akan tengok orang. Tadi kan kita tengok patung je kan. Kali ni kita akan tengok macam mana orang yang betul-betul. Okay. Wah, ni accident ni parah ni. Langgar apa ni? Pistol dia. Accident. Sama ada mana boleh accident. Bahaya sangat. Sebab ada kita yang boleh selamatkan orang daripada accident. Okay, time kita tengok clue. Kita kena bayangkan sebab tu ke dia accident. Okay, punya kita pun kena check clue sebab apa dia accident eh. Curse. Sebab dia accident. Okay. Curse dia accident. Wow. Sweden. Wow, memandu tanpa tangan. Tanpa badan, okay. Oh, ni accident dia. Dia berlanggar dengan lori. Tapi apa sebab dia? Adakah pemandu dia mabuk? Atau lori ni bawa laju? Ambil phone. Okay, kita call dulu. 911. Bukan 911. 122. Oh, 112. Ada 4 mangsa adik-adik. Kita kena cepat. Ya Allah, cepat sikit. Oh, glove compartment buat benda tu. Kita apa tak kita buat yang penting dulu. Okay, turn off lock. Ni orang astaghfirullahaladzim, darah adik-adik. Oh my god, semua lock macam mana ni? Sini tu lock ni. Okay. Okay, pak tangan anda saja kan. Muka tak muka tak. Okay, kita pakai enjin. Lepas tu kita keluar. Okay. Ada api ke? Kita okay. Oh, orang. What? Okay, kita matikan enjin. Ada 3. Oh my god, ada api. Oi, api ni main. Okay, ada pemadam kebakaran. Kita padam api ni. Mati anak orang. Wah, terbakar. Habis lagi benda tu, tak guna. Okay. Okay, benda ni kalau dalam simulasi betul, kita kena letak benda ni jauh sikit lah daripada tempat aksiden. Supaya orang yang pandu laju tak ada bawa dia dekat bawah nak berhenti kan. Ada jauh. Alah, ni dah mati ke? Saya buat salah ke? Okay, kita cuba selesaikan ni dulu. Kita nak kit. Ni api ni tak terpadam adik-adik. Adik tak pemadam api. Hello. Ada pemadam api di sini. Boleh cakap dengan pemadam api. Api dah semakin membara. Orang tu dah mati. Dah mati ke? Lock lagi. Macam mana mark accident? What the heck? Ah, semua terkunci lagi. Bagaimana terkunci? Okay, ni kita. Ada pemadam api ke? Hello. Boleh cakap pemadam api.
Okey, mantap. Ada pemadam api. Memang tak lari kat sini. Oh my god. Ni tak habis-habis nak mati. Aduh. Api dia terbakar balik. Are you kidding me? So what now? Kita yuan. Ni bahaya sangat. Kita salah. Okay, ada, biar saya belajar dulu adik-adik eh. Tapi, macam inilah accident. Agak emergency. Lebih mengalahkan tutorial. Make it pun kita tak tahu. Tapi tak apa, cakap belajar dulu. Kita akan sambung. Terima maaf video ni agak tersangkut, kita habiskan banyak. Tapi tak apa, saya kasi saya belajar. Saya panik sekarang ni. So ni tentang nyawa orang. Jadi kita akan sambung esok. Dan saya pastikan esok akan jadi video yang menarik untuk simulasi yang ni. Tu lah kalau saya main ni. Sebab saya ingat nama game alien macam tu. Okay guys, kalau kalian suka dengan video ni, jangan lupa tekan button like dengan subscribe untuk bantu channel ni. Share pada teman kalian untuk bantu channel ni lagi. Comment kalau kalian komen game apa ke, atau komen tentang video ni. Semoga kita jumpa pada esok hari.